Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Kifayatul Awam, ya. Kitab tentang tauhid. Pengarangnya adalah Syekh Muhammad Fadli, seorang ulama Syafi'iyah, ya. Seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau mazhab fikihnya Syafi'iyah, ya. Kalau sekte tauhidnya Asy'ariyah, ya. Dan beliau mengikuti metode yang dipakai, yang sudah dirancang oleh imam besar dalam ilmu tauhid, di antaranya ya, yaitu Imam Sanusi, ya, rahimahullah taala, ya. Imam Sanusi pun dari atas, ya, dari ya paling pongkolnya, yaitu Imam Asy'ari rahimahullah taala. Kemudian dirapiin oleh Imam Sanusi, ya. Ya. Kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama yang berikutnya. Nah, jadi Imam Sanusi itu yang merancang ada sifat wajib bagi Allah, ada 20 yang mustahil, ada 20 yang jaiz, ada 1 sifat Nabi, yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang jaiz ada 1, semuanya jadi 50 aqaidul iman. Itu adalah ya disusun oleh Imam Sanusi, ya, rahimahullahu taala. Beliau juga ya menyimpulkan daripada apa yang sudah dijelaskan oleh imam dalam tauhid kita, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Kalau dikatakan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah, itu mazhab kita, sekte kita di dalam tauhid. Ya, ini di dalam tauhid yang kita kenal tadi, ada sifat wajib 20 bagi Allah, sifat mustahil 20 bagi Allah, sifat jaiz 1, sifat wajib 4 bagi Nabi, sifat mustahil 4 bagi Nabi, bagi Rasul, ya. Dan 1 yang jaiz, semuanya ada 50. Ini adalah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda nanti ada, itu bukan ya, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan ada sifat rububiyah, uluhiyah, itu lain. Bukan mazhab kita.
jangan dibaca itu, jangan. Tarik itu lagi. Karena orang kita banyak yang belum tahu, ya. Ini mesti saya kasih tahu. Ya, bukan saya musuhan kepadanya, bukan, ya. Ini kita ikutin aja ulama-ulama kita. Insyaallah yakin, ya, yang benar ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Munfaridi yang Maha Tunggal. Allah Maha Tunggal, Maha Sendiri. Bil ijadi, dengan mengadakan. Allah mengadakan segala sesuatunya dengan sendiri. Wassalatu, dan bermula salawat. Wassalamu, dan salam ala sayyidina, semoga dicurahkan kepada pemimpin kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdulil ibadi, paling abdul hamba-hamba. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya. Ulul bahjati rasyadi, yang mempunyai keindahan dan petunjuk. Wa ba'du, fayakul abdul fakir. Dan setelah itu maka berkata oleh hamba yang fakir, ila rahmati rabbi, kepada rahmat Tuhannya. Al-muta'ani, namanya beliau tawadu'an, ya, yang maha tinggi. Tuhan yang maha tinggi, siapa beliau, ya, hamba yang fakir, Muhammad bin Syafi'i. Jadi beliau namanya Muhammad bin Syafi'i. Al-Fadli Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Yang namanya Muhammad bin Syafi'i. Ya. Kalau Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Ya. Tapi terkenal dengan Syafi'i, ngambil engkongnya yang di atas, yang sahabat. Sahabat Nabi Tafa'ulan. Nah, kalau ini beliau namanya Muhammad, babanya Syafi'i. Al-Fadhani. Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, mazhab Syafi'inya, mazhab fikihnya Syafi'i. Qad sa'alani ba'dul ikhwani, kata beliau, sungguh telah meminta kepadaku oleh sebagian saudara, an u'allifa risalatan fi tauhidi, agar aku menyusun akan satu risalah tentang tauhid. Fa'ajabtuhu, lalu aku menjawab, aku perkenankan dia. Ila zalika, kepada demikian, nahian, ya, al-kadanya bermaksud, ya, nahian, ya, bermaksud, ya, yang dimaksudkan kepada nahwal allamati syekh Sanusi, kepada, ya, al-allama, seorang yang sangat alim, syekh Sanusi, ya, fit takril baro ini, dalam menjelaskan dalil-dalil. Jadi beliau mengikuti apa yang dirancang oleh Imam Sanusi. Ghairu anni ataitu bidalili bijanibil madluli, kecuali bahwasanya aku, ya, selain bahwasanya aku mendatangkan dengan dalil di sisi madlul yang di, ya, madlul yang ditunjuki dalil. Wazidtuhu, dan aku tambahkan dia taudian, dalam rangka untuk menjelaskan. Li'ilmi, bagi ilmuku, pengetahuanku. Bikusuri adha ta'libi, ya, dengan pendeknya, ya, kurangnya ini yang menuntut. Ya. Li'ilmi, bagi mengetahui, bagi ilmuku, mengetahui aku dengan kurangnya orang yang menuntut ini. Faja'at, maka datanglah ia, bihamdillah, maka datanglah, bihamdillah, dengan muji Allah Ta'ala, risalatun mufidatun, risalah yang memberikan faedah. Wali takriri ma fi'a mujidatun, ya.
litakriri ma fiha, ya, dan untuk menjelaskan sesuatu yang di dalamnya, ya, mujidatan, ya, sesuatu dan menjelaskan sesuatu yang di dalamnya mujidatun, yang ada, ya, yang baik, yang bagus, ya, yang memperbaiki. Sangwa sami itu dan aku namai dia. Ya, ya, mujida dari ajada atau atau jada. Ya. Jadi kalau kalau mujid jadi ajada mujidu. Ya. Wasami itu dan aku namakan dia kifayatal awam. Fima yajibu alaihim min ilmil kalam, tentang kifayatal awam, kenamanya kecukupan orang-orang awam, cukup segini untuk orang-orang awam, tentang sesuatu yang wajib atas mereka daripada ilmu kalam. Ya, yeah. Jadi walitakriri mafia mujidat, walitakriri mafia mujidatun, ya, untuk menjelaskan sesuatu yang di dalamnya ada yang baik, ya, yang memperbaiki, ya, yang indah lah bagusnya, apa namanya maksudnya begitu. Kifayatul awam wasamitu aku namanya dia kifayatul awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Aku namai dengan kifayatul awam, kecukupan orang-orang awam. Artinya orang awam segini cukup. Fima yajibu tentang sesuatu yang wajib alaihim atas mereka min ilmil kalam, daripada ilmu kalam. Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala as'alu aku minta, dan kepada Allah Ta'ala aku minta ayan fa'abiyah, agar Allah memberikan kemanfaatan dengannya. Wa huwa asmi, dia Allah cukup kepadaku. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik nikmat. Ya. Wallahu a'lam.